Oke bosku, balik lagi sama gue di channel Vicong 99. Kali ini gue mau review ini nih, FU facelift putih polos. Jadi FU ini cuma baru modif ini aja sih ya, baru modif sekedarnya aja gitu loh. Soalnya masih banyak barang juga yang belum gue beli sih ya. Jadi apa aja yang baru nempel di motor ini tuh sebenarnya baru sedikit sih. Seperti salah satunya stang RZR. Jadi kenapa gue pilih stang RZR ini, ya karena enak aja sih ya. Jadi di bawahnya itu dia enak, jadi antara pegangan tangan kiri sama kanan tuh ya serasa naik motor road race lah gitu. Terus di bagian selang gue pakai selang rem ini, gue pakai merek TDR ya, panjangnya itu dia tuh 90 cm. Nah, dan untuk topinya sendiri ini, cover kaca depan ini gue ganti ya. Kalau yang standar kan dia rata banget nih, dia rata gitu, dan ini pun dia nggak tertutup sih ya. Jadi gue ganti itu ya karena gue lihat modelnya bagus juga sih. Jadi dia tajam gitu. Ya nggak terlalu tajam sih. Maksudnya agak-agak tumpul juga, cuma kelihatannya oke lah. Itu. Jadi kelihatannya gimana ya? Pas lah kalau buat gue gitu. Dan warnanya gue kenapa nggak pilih warna yang hitam pekat gitu ya? Gue takut di bagian yang tertutup ini, gue takutnya nanti nggak keluar cahaya gitu. Makanya ya lumayan lah cahaya dikit mah itu, karena nanti kan ini dia terpotong nih, karena ini dia nanti terpotong cahayanya cuma segini doang. Jadi makanya gue pilihnya yang transparan, hitam transparan ya. Dan knalpot DBS juga. Ini sebenarnya yang KWS ya, bukan yang ori. Jadi kenapa gue pilih knalpot DBS ini? Satu, dia bisa meredam suara dari Satria FU ya. Soalnya kan biasanya Satria FU tuh kalau pakai knalpot apapun, dia di bagian RPM tinggi tuh pasti keras banget, cempreng banget kan gitu. Makanya gue pilih DBS ini karena dia mampu meredam lah, kayak kebisingan knalpot racing Satria FU ini, dia mampu meredam. Jadi suara tuh dia ngebas banget. Nah, dan yang baru menempel itu ya cuma ini aja sih. Cuma knalpot, stang RZR, ini sama ini. Oh iya, di bagian body nih, bagian body belakang ini sebenarnya gue pakai KW sih ya. Gue pakai KW. Nah, lihat agak-agak beda kan putihnya. Jadi body ini gue bawaannya tadi ini warna abu-abu ya, abu-abu metalik. Bawaan dealernya abu-abu metalik, bagian sini dia putih. Makanya gue beli body KW yang bahan ABS yang lumayan bagus sih, dia tebel juga bahannya tuh. Makanya gue pengen kelihatan tuh putih polos gitu loh itu ya. Dan untuk cover ini gue cat ulang, soalnya tadi ini lecet banget, jadi gue cat ulang. Berikut sama handle belakang ini. Kelihatan kurang rapet kan? Ya wajar lah, namanya body KW. Kalau yang ori bawahnya sih dia rapet banget ini. Cuma belum gua akalin sih ini. Nah, dan untuk lampunya, kenapa kelihatan kok agak-agak biru gitu kan? Jadi ini si Mika ini
gua pakein scotlet yang hybrid ya. Ya banyaklah di tukang-tukang scotlet ya, banyak scotlet yang hybrid itu. Jadi dia kalau kena sinar atau kena sinar matahari, pokoknya siang lah, dia kelihatan agak kebiru-biruan. Dia kelihatannya agak kebiru-biruan. Jadi spek kalau untuk masalah spek mesin, dia masih standar ting-ting ya. Ya ini masih standar ting-ting. Enggak kita mainkan apa-apa gitu, kita enggak main apa-apa. Ya kita ngejar awet aja lah. Namanya bulak-balik harian gas-gas betot gitu kan. Apalagi kalau kumpul jalan-jalan sama teman-teman kan pengennya rasanya ngegas mulu. Jadi saya ambil konsep standar aja dulu lah. Soalnya bawaannya pun masih pada oke lah. Part-part bawaannya itu di mesin itu masih pada oke. Enggak ada kendala. Oke, bosku. Kayaknya segitu aja dulu ya penjelasan gua buat modif FU simple. Simple lah buat harian sama nongkrong. Kalau menurut gua sih enak dipandang. Oke, bosku. Terima kasih yang udah nonton video ini. Dan sebenarnya kalau misalkan gua agak-agak telat upload video, ya maklumin aja lah, soalnya kan gua banyak job-job lain lah di luar bikin konten ini, gua banyak job lain gitu. Jadi ya pokoknya jangan lupa dukung terus channel gua biar gua bisa upload video terus, entah review atau drag bag, pokoknya dukung terus bosku. Terima kasih.